30 orang geng motor di Kabupaten Cianjur, genepan di antarana Wanoja, diamankan petugas polisi nalika rek tawuran jeung geng motor sejena poe Rebo pasosore. Yang ternyata polisi oge ngamankan sejumlah yang pakarang tur alat hisap sabu tina kendaraan eta para geng motor. Petugas polisi di Polres Cianjur saharita ngungudag konvoi geng motor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Cianjur poe Rebo pasosore. Dua anggota geng motor diamankan nalika katohian ngabalangkan pakarang seket kana selokan. Satuluyna petugas ngamankan anggota geng motor sejena di tempat anusarwa nalika rek tawuran. Tina hasil operasi petugas aya 30 anggota geng motor genep diantarana Wanoja anu diamankan. Dianti kitu polisi ngamankan sajumlah pakarang jeng alat hisap sabu tina kendaraan geng motor. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Anton Nandesken eta 30 anggota geng motor anu diamankeun teh satu tas aya laporan warga nu ngarasa harengheng lantaran manggihan aya konvoi geng motor bari marawa pakarang. Dumasar kana keterangan salah seorang anggota geng motor, eta konvoi teh dilakonan nalika mulang tina acara gempungan rutin bulanan. Tapi eta geng motor teh bet kalah konvoi tur matak harengheng warga. Mengecek mereka-mereka yang kedapatan sedang berkendara konvoi. Kemudian didapati memang ada beberapa yang membawa senjata tajam. Ya, kemudian kita tindakan kepolisian, kita amankan di TMC, kemudian kita akan bawa mereka ke Polres Cianjur. Itu bawa sabu juga, Bang? Iya. Ada bom. Ada bawa sabu. Lagi dicek. Ya, tapi yang pasti yang akan kita lakukan pengecekan juga mulai dari cek urin dan lain sebagainya. Jika memang mereka kedapatan menggunakan narkoba, akan kita proses sesuai dengan ketentuan. Pikeun pemeriksaan leuwih gemet, polisi mawa eta 30 geng motor ka Satreskrim Polres Cianjur. Dianti eta bakal dilakonan tes urin turta maluruh leuwih jauh ngeunaan alat hisap sabu tina jero tas salah saurang anggota geng motor. Heri Setiawan, Bandung TV.